guys, welcome back to Waktunya Mama. Kalian apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja. Jadi kemarin tuh aku bikin video yang rambut mama sebelum diwarnain. Itu masih yang ininya tuh udah hitam, terus di sininya tuh masih ada sisa-sisa dari warna aku yang dulu. Nah, aku tuh sebenarnya abis ngebleaching itu nggak langsung aku warnain, karena aku ngebleaching itu harus butuh 4 kali dan itu pun warnanya enggak perfect. Jadi karena sebenarnya tujuan awalku itu warnain rambut itu pengennya warna yang pastel ungu, pengennya itu pastel, bukan ungu kayak gini tapi pastel. Nah, jadi ternyata kalau mau ngewarnain pastel itu harus bener-bener putih ininya tuh, bleachingnya itu harus putih. Nah, sedangkan rambut aku ini udah di bleaching 4 kali tuh tetap jadinya tuh kuning gitu loh, nggak putih gitu, tetap kuning, nggak putih atau abu-abu. Jadi kuning sampai 4 kali dan akhirnya tuh aku nyerah karena aku takut juga kalau rambutku itu bakalan rusak karena kebanyakan di bleaching. Jadi akhirnya aku sotoy dan aku tetap ngewarnain pakai warna pastelnya tuh aku tetap pasang dan akhirnya tuh nggak jadi apa-apa guys. Jadi karena rambutnya tuh nggak putih, karena bleachingnya tuh nggak putih, jadi ya udah warna rambutnya juga nggak masuk gitu kan. Akhirnya aku akalin dengan aku campur warna pastel ungu sama aku warnain warna pastel ungu sama violet. Nah, terus hasilnya tuh kayak gini kayak di foto ini. Terus karena aku khawatir rambutku rusak, jadinya aku cari-cari di Google gimana cara merawat rambut yang udah diwarnain. Katanya tuh harus dikerembat, harus di hair mask, segala macam kayak gitu. Terus aku kerembat nih rambutku sebelum ulang tahun suamiku kan, karena aku pengen bikin rambutku, pengen aku halusin atau gimana kayak gitu. Ternyata pas aku cuci rambut, warna rambutku tuh hilang guys. Warna rambutku yang tadinya tuh kayak gini jadinya berubah jadi pink kayak pink pastel gitu. Jadi ungunya hilang. Nah, makanya aku warnain lagi. Tadi aku pakai violet terus campur sama red wine dan hasilnya tuh kayak gini. Nah, tapi di belakangnya masih kayak gini karena memang aku nggak mau warnain seluruh rambut. Jadi pengennya tuh kayak ya udah kayak gini aja gitu, di depan itu warna terus gitu. Sebenarnya tujuan dari ngewarnain rambut ini sih cuman buat biar ada kerjaan gitu kan, biar ada yang gua kerjain aja gitu. Karena ini PPKM makin diperpanjang, PPKM makin diperpanjang, jadinya bingung mau ngapain gitu, nggak bisa kemana-mana gitu. Paling ngerjain YouTube aja, ya walaupun sebenarnya agak males juga sih. Tapi ya pengen tangan ini selain nyuci piring sama nyuci baju kan juga pengen ngapain gitu di rambut kan ya sih. Aduh, ngomong apaan sih gue, ya udah. Jadi ini dia jadi rambutnya gue dari yang hitam ke sekarang ungu. Jadi pesannya adalah kalau misalkan mau ngewarnain rambut pastel itu kalau bisa ngebleachingnya tuh harus bener-bener sampai putih kayak gitu, nggak bisa cuman kayak kuning doang karena nggak akan jadi. Dadah, gimana? Do you like my new hair? Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe and see you guys in the next video.